KKB ya, Kuala Kubu Baru. Perikatan Nasional sedia mempertimbangkan semua kemungkinan dalam usaha menyapu bersih kawasan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Menurut sumber terdekat PN Selangor, gabungan itu tidak menolak kemungkinan kerusi itu akan diserahkan kepada Bersatu dan bukannya calon dari gerakan seperti pada pilihan raya negeri lalu. Misi PN adalah sapu bersih hulu Selangor. Kita sudah ada kerusi parti. Alright. Jadi PN melihat kebang kemungkinan, yang penting rampas KKB. Now, kenapa diorang sekarang ini nak tukar daripada calon gerakan tiba-tiba calon kepada calon Bersatu? Tuan-tuan fikir, kenapa tuan-tuan? Gerakan tidak mempunyai jentera, itu satu hal. Kedua, gerakan mempunyai nama buruk. Dan gerakan sekarang ini dilihat sebagai gelakan, kan? Dia gelakan, dia bukan gerakan, tuan-tuan. Tak boleh buat kerja. So Bersatu melihat ini opportunity. Cuma soalan dia siapa? Sebab kawasan itu, pengundi dia sekarang ini, demografinya 49% bukan Melayu, which is going to be interesting. Dan sebelum ini pertembungan tiga penjuru di antara BN, DAP dan juga gerakan, of course paling teruk gerakan lah, tetapi Pakatan Harapan menang diikuti oleh Barisan Nasional. Sekarang ini gabungan di antara Barisan Nasional dengan DAP. Barisan Nasional tak akan meletakkan calon, kemungkinan besar lah. DAP akan meletakkan calon dekat situ. So soalan kita, adakah KKB ni, Kuala Kubu Baru ni, akan dapat ditumbang oleh Perikatan Nasional disebabkan oleh ini? Sebab berkemungkinan, okay, subkontraktor gagal. Okay, ini Menteri Pertahanan Khalid Nordin. Subkontraktor gagal kolam selam tempur lambat siap, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin berkata kelewatan projek kolam selam tempur disebabkan isu melibatkan salah satu subkon lantikan yang gagal dalam melaksanakan tugas mereka. Dia berkata beberapa aspek projek tersebut memerlukan tahap kepakaran tertentu dan ia akan mengambil masa sebelum memperoleh pengganti baru untuk mengambil alih bahagian projek berkenaan. Kita telah dapat jaminan daripada pihak JKR, perkara ini memang diberi perhatian serius dan khusus dan diharap dapat dilaksanakan secepat mungkin. Projek sebenarnya sudah mencapai 98.4% lebih, katanya. Ketika minta mengulas terhadap tempoh masa untuk projek itu, Khalid mengulang JKR telah memberi jaminan pihaknya mempunyai sumber diperlukan dan akan mengambil tindakan terhadap kontraktor dan sekiranya terus berlaku kelewatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim semalam menitahkan pihak yang bertanggungjawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar Mesing memberi penjelasan berhubung punca kelewatan pembinaannya. Sultan Ibrahim juga Colonel Komandan Grup Gerak Khas bertitah kolam tersebut sepatutnya siap pada Disember 2022 sehingga kini masih dalam pembinaan. Malah semalam saya dimaklumkan lanjutan masa sebanyak 6 kali telah dimohon oleh pihak berkenaan. Jadi sekarang ini tuanku Yang di-Pertuan Agong telah campur tangan dalam isu subkontraktor yang gagal ini kerana kolam selam tempur tersebut lambat siap yang sepatutnya pada Disember 2024 dikatakan oleh Menteri Pertahanan siap 98.4%. Jadi tinggal 1.6%. So tinggal apa sebenarnya? Kan nanti ada yang salahkan kerajaan ini gagal dan sebagainya. Tak, ini projek ini sepatutnya siap Disember 2022, meaning to say dia di award pada tahun 2020. Okay, so siapa yang award dia? Tuan-tuan fahamlah, tahun 2020 siapa yang berkuasa. And thank you, I'm Sankarabal. Thank you. Jadi tuan-tuan, so dalam situasi yang ada sekarang ini, kita memang sangat strict terutama dalam meneliti tender-tender yang ada, terutama kita, kalau kita kata pertahanan ni, orang kata lubuk duit zaman dahulu lah, orang kata lubuk duit kan. Sekarang ini memang betul kita nak pastikan supaya lubuk duit ini tidak jadi tempat untuk sakau barang-barang ataupun apa kata duit rakyat sebagainya. Okay, seterusnya, okay, Rafidah tegur ahli politik tabur pasir dalam periuk nasi orang. Malaysia akan mundur jika kerajaan tidak melakukan apa-apa tindakan kroket konkret dilakukan untuk membendung isu-isu perpecahan yang diwujudkan dan diburukkan lagi atas tujuan politik peribadi, kata Rafizah Aziz. Kegagalan pihak berkuasa bertindak juga akan memberi gambaran seolah-olah pemimpin Malaysia lemah dan boleh diugut, kata bekas Menteri Perdagangan. Malaysia adalah di antara sebuah negara tanpa kemudi dipengaruhi oleh Napoleon kecil yang berfikiran sempit yang memberi gambaran bahawa mereka seolah-olah menguasai hall to ransom pemimpin dalam kerajaan. Dunia sedang memahati kita, katanya dalam satu kenyataan. Rafizah juga berkata
Tidak dinafikan sebagian besar rakyat Malaysia berhasrat serta berusaha untuk hidup dalam persekitaran yang aman, muhibah dan harmoni. Tetapi dari masa ke semasa dia dorong oleh ego yang melambung tinggi dan terang-terangan mendabik dada menunjukkan kuasa dan kepentingan yang diandaikan itu, maka ada pihak yang bertindak tanpa mengira akibat negatif, terutama perpecahan dalam masyarakat. Saya boleh bayangkan mungkin Rafidah ni merujuk kepada antara lain adalah Akmal Saleh, kan? Mungkinlah. Ia seperti menabur pasir ke dalam periuk nasi orang lain, tambahnya. Lawan api lalang. Justru Rafidah berharap kerajaan akan dan pihak berkuasa berkaitan mengambil tindakan tegas untuk menangani tindakan berkenaan. Dia juga menyifatkan tindakan memecah belahkan masyarakat sebagai satu penghalang kepada perpaduan nasional yang mengalihkan perhatian dan membina negara dalam usaha melawan api lalang. Kita dan kerajaan tidak boleh terus-menerus tertekan dan terganggu dengan isu-isu tidak perlu yang diciptakan ini dan sengaja disemarakkan oleh mereka yang mempunyai objektif peribadi sendiri tetapi mengorbankan rakyat demi negara. Tuan, isu berkenaan dengan contohnya yang kita tengok baru-baru ni seperti kafe, isu stokin, isu apa lagi? Isu baru-baru ni kan apa? Sejadah kan? Sejadah. Yang dikatakan alas kaki ada Kaabah tu kan? Bila saya tengok alas kaki, saya kata alas kaki tu. Saya kata ini sejadah. Cuma mini sejadah lah. Saya pun pernah tengok mini sejadah tu. Kat mana dia kata alas kaki kan? Dia kata oh ada tertukar. Dia kata entah orang tu yang tukar. Cuma soalan saya, siapa orang tu? Kenapa kita tak pernah bangkitkan orang yang dok viral-viral ni? Siapa dia orang sebenarnya? Dia ambil gambar, dia viralkan, tapi siapa mereka? Kita tak pernah tahu kan? Macam kes yang stokin tu pun kita tak pernah tahu siapa yang viral dengan tu. Macam kes yang kasut-kasut yang bentuk Allah tu dia kata, kita tak tahu. Tapi yang stokin tu kita tahu Firdaus Wong. Tetapi dia pun kata, dia kata dia jumpa kata ada orang bagi kat dia, tak ingat. Okay. Alright, pilihan raya KKB Kuala Kubu Baru. Perikatan Nasional sedia mempertimbangkan semua kemungkinan dalam usaha menyapu bersih kawasan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Menurut sumber terdekat PN Selangor, gabungan itu tidak menolak kemungkinan kerusi itu akan diserahkan kepada Bersatu dan bukannya calon dari gerakan seperti pada pilihan raya negeri lalu. Misi PN adalah sapu bersih Hulu Selangor. Kita sudah ada kerusi parti. Alright. Jadi PN melihat kemungkinan yang penting rampas KKB. Now, kenapa diorang sekarang ini nak tukar daripada calon gerakan tiba-tiba calon kepada calon Bersatu? Tuan-tuan fikir kenapa tuan-tuan? Gerakan tidak mempunyai jentera, itu satu hal. Kedua, gerakan mempunyai nama buruk dan gerakan sekarang ini dilihat sebagai gelakan. Kan, dia gelakan, dia bukan gerakan tuan-tuan. Tak boleh buat kerja. So, Bersatu melihat ini opportunity. Cuma soalan dia siapa? Sebab kawasan itu pengundi dia sekarang ini demografinya 49% bukan Melayu, which is going to be interesting. Dan sebelum ini pertembungan tiga penjuru di antara BN, DAP dan juga gerakan, of course paling teruk gerakan lah, tetapi Pakatan Harapan menang diikuti oleh Barisan Nasional. Sekarang ini gabungan di antara Barisan Nasional dengan DAP. Barisan Nasional tak akan meletakkan calon, kemungkinan besar lah. DAP akan meletakkan calon dekat situ. So soalan kita, adakah KKB ni, Kuala Kubu Baru ni akan dapat ditumbang oleh Perikatan Nasional disebabkan oleh ini? Sebab berkemungkinan kalau tak ada pertandingan 3 penjuru atau 4 penjuru, kalau pertandingan 2 penjuru, kalau calon itu di antara non-Malay dan Malay, di antara bukan Melayu dan juga Melayu, berkemungkinan besar, ini bukan kemungkinan besar, pemenangnya adalah DAP. Ini analisa secara rawak saja. Tetapi kalau berlaku 3 penjuru di mana satu calon lagi bukan Melayu, mungkin akan ada perpecahan berlaku. Kita sudah bawa. Yang kedua, tetapi kalau calon tetap calon tu adalah Melayu, berkemungkinan calon undi Melayu akan pecah lagi. Tetapi sejarah bagi bebas ni agak sukarlah. Kan, kalau itu bukan katalah bukan BN bertanding sebagainya, agak sukar dekat situ. Nah, peluang tu macam mana? Saya 2-3 orang juga tanya saya semalam mengenai peluang. Saya kata saya tak tahu lagi sampai saya turun on the ground untuk menilai peluang. Tetapi setakat ini memang kerusi itu incumbent-nya adalah DAP. Jadi kita tunggu dan lihat. Cuma sekarang ini sudah ada kempen-kempen sudah bermula dan kita harap tidak ada kempen-kempen yang memainkan kalau undi bukan Melayu kan jadi kafir dan sebagainya. Itu salah lah nanti kan. Alright, habis kat situ. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.